Culture of Bali. Cerita ini dibuat berdasarkan fakta dan budaya yang ada di Bali dengan dua tokoh kita, Berliana dan Dian. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok A. Anggota kita siapa aja sih? Ada Brenda, ada Evran, ada Arya, and it's me, Vico. Nah, kita itu akan menceritakan apa aja sih? Nah, kita akan menceritakan tentang budaya Bali nih. Apa aja ya? Penasaran kan pasti? Simak terus baik-baik ya guys. Berlin, kita jadi joki nggak nih? Jadi dong, Din. Oke deh, tapi nanti jam 5 sorean kita pergi ya. Mau kemana, Din? Kita nonton tari kecak. Lah, aku belum beli tiket, Din. Tenanglah, Ber. Udah aku beliin. Oke deh, ayo jogging. Ayo. Mereka pun berlari dan berjoging dengan asik. Din, stop dulu, Din. Capek banget. Lah, kamu kenapa? Aku sesek, Din. Aduh, kenapa kok kamu tiba-tiba sesek? Habis polusinya banyak banget bikin sesek. Badan di sini pohonnya juga banyak loh. Ya gimana ya? Pohon aja udah kalah, Ber. Kendaraan terlalu banyak. Jadi asap mulu yang keluar, bukan oksigen bersih. Emang enggak ada cara penghijauan kah? Ada kok. Kemarin tanggal 10, Markas Komando Polri, Kapolda Bali, tanam pohon di SPN Singaraja. Oh gitu. Ya udah deh, ayo kita lanjut lagi joggingnya. Oke. Ber, udah jam 4:30 nih. Eh iya, enggak kerasa ya. Ya udah, siap-siap dulu aja ke rumah di rumahku. Ya udah, yuk. Kita pakai baju adat Bali ya. Tapi aku enggak bawa kebaya, Ber. Udah, pakai punyaku dulu aja. Oke deh. Nah, ini loh pakaian dari Bali untuk wanita yang dinamakan kebaya. Bagus kan? Nah, sekarang lanjut ke cerita yuk. Berliana dan Diana sedang menonton kecak yang sangat seru dan menegangkan. Sekilas info untuk para penonton. Kecak berasal dari ritual Sanghyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi kepada Tuhan atau roh para leluhur, dan kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Bagus ya tadi tariannya. Iya kan? Ya udah, Ber, ini udah malam. Pulang ya. Dadah. Dadah. Jadi, itu sekian ilustrasi cerita mengenai budaya Bali. Dan kata-kata yang kita sampaikan mengenai budaya Bali, kita mencari dari Google kok. Maaf ya kalau ada kesalahan kata-kata. Nah, dari sini kita harus bisa belajar menjaga alam dan budaya daerah kita masing-masing ya. Biar alam dan budaya negara Indonesia selalu terjaga baik.
Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai sekarang. Dan jangan lupa like dan subscribe. Makasih.